Akan berikan bola gelar dari lapangan lebaran hitam pemain kecil mobil lebar cabai kita berikan berbahaya kepada ketua putar pada sedikit diperoleh anak-anak Erwin Pop kita nantikan pelapakan kebunan kepercaya dari anak-anak Erwin Pop ini untuk menyamakan skor karena tahun ini Perempat sudah tertinggal 2-0. Kita nantikan Isan dan kita nantikan Perempatan bersiap dimulai kristarnya dari anak-anak RB5. 1-2-3 orang pemain dari anak RB5 membentuk pagar betis untuk menjaga kemungkinan hitam pemain kecil dari anak-anak RB4 ini. Kita nantikan bersiap-siap ambil anak-anak dan perlu sudah bunyikan isu. Dan apa kali tentara yang entar kita pun pembatang rapat tidak terhantar dan bola kali ini keluar dari lapangan. Kembali kita nantikan RB4 atas segera mungkin untuk dikuasai oleh Satria. Kembali terjadi perebutan alih. Kembali Hisam berada di mana-mana dari anak-anak yang berpaksa. Di sana. Jika di sana bola keluar atau kali ini datang kurangan dari anak RB 4 Joshua dengan senang menunggu rekan-rekannya untuk melakukan atau membantu cepat. Kita nantikan tendangan bebas karena terjadi pelanggaran. Kita nantikan serangan yang cukup kencang dari Joshua Satria di sana maksudnya kepada Joshua, namun bola dibiarkan oleh Raka keluar dari lapangan. Belum merubah skor, masih tetap 2-1 untuk keunggulan anak-anak RB5. Di mana Yuki ambil ancang-ancang di sana. Yuki dengan kaki kanan angkat saja kepada satu yang maksudnya diambil alih oleh Erangga di sana. Masih menang Joshua bersama dengan Isan. Dari kawalan namun tinggal melakukan satu kejaran dari Reza namun belum berhasil. Kita nantikan kali ini kita nantikan kita nantikan salah seorang pemain depan dari Ernest ini harus segera bisa menyamakan skor untuk menjaga asa mereka memasuki menapak grand final. Kita dengan namun kali ini cukup kesulitan masuk berkata pemain kebalan dari RB5 dan kita nantikan masih masuk berkata pemain dari RB5. Kita nantikan di sana Andi dimasukkan kembali. Kita nantikan sisa-sisa bapak yang kedua kita di RB4 masih cukup bersemangat untuk mendekram untuk mengejar ketertinggalan Islam di sana. Bapak-bapak dua orang mulai sedikit ini satu namun terlapa keras dalam menghadang laju pemain kecil dari RB4 ini. Keuntungan kembali kita nantikan ambil ancang-ancang pemain kecil dari RB4 ini cukup menyulitkan pertahanan benteng belakang dari anak RB5. Kita nantikan ambil ancang-ancang Hisam kembali angkat dengan ke kanan masuk kembali kepada Joshua. Otak saja dari Hisam. Joshua
kesekian detik dan bola akan disikap oleh Yogi ke lawan lapangan dan kembali keuntungan untuk anak-anak Erwin. Lemparan Dewangga ini akan segera melakukan lemparan, lempar saja ke depan di kota sembilan kali satu ya. Kita sama dengan Ali angkat dijajarkan di sana karena memang seluruh pemain-pemain kita satu pertahanan dari anak-anak RB5 ini kita nantikan butuh bisa Hendy di sana tenang-tenang Hendy masih mencoba melihat rekan-rekannya kepada Ali maksudnya namun kalah dalam perebutan Hendy kita sama dengan Satria maksudnya dibekali oleh Isar kita sama dengan Jelani akan dilakukan kali ini pembakaran Arka tidak kesulitan oleh rata-rata jatuh di kaki dari Satria di sana juga satu Ali Putan merupakan pelanggaran kita dengan Dewangga akan kepada Isar kita nantikan dan pergantian pemain untuk anak-anak dari Halima kita nantikan di sana Hendy ditarik keluar ditarikan oleh Rupi dan dari tidak ketinggalan Halima juga melakukan pergantian pemain dalam perbaikan maju tetap 2-1 untuk sementara keunggulan dari anak-anak Halima kita nantikan dari RB5 melalui Satria bisa sama dengan Rizky tenang masih lihat ke kiri dan ke kanan lihat rekan-rekannya dan terjadi pelanggaran kita nantikan di sana Adika ambil datang untuk segera bisa mencoblokkan gol dari rapat di sana kita dengan Ali masih tenang kalau dua orang pemain kali ini diambil oleh Julio Sata begitu saja tanpa kumpulnya oleh Julio walaupun mental keluar lapangan dan lebaran ke dalam untuk anak-anak Erwin kita nantikan penantang lempar jauh berbuat di langka kita dengan Joshua kita dengan Isha pemain ini tetap sekali namun kita sama dengan Joshua cukup berbahaya Joshua kembali masih dapat pegangan dengan bagus oleh Isan di tanduk kita nantikan kali ini kami jangan berpikir bola kita berpikir angkat masuk ke meter dari Rata kita nantikan